Bismillahirrahmanirrahim. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa ala nahi wal mufid alayhi amin. Qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ibataini annaha lakum wa tawadduna anna ghayra zati syaukati takunu lakum wa yuridu Allahu an yuhiqqal haqqo bi kalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin. Wazkur, dan ingat olehmu, iz ketika ya'idukumullahu, Allah berjanji kepadamu, ihda ta'ibataini, akan satu daripada dua golongan, dua kelompok. Al-iri awin nafiri ir, rombongan kafilah kontak itu yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Awin nafir atau nafir, pasukan perang, pasukan perang yang dipimpin oleh Abu Jahal kemarin, ya, pembahasannya itu. Abu Jahal, pasukan perang. Jadi ada dua kelompok nih, ada dua golongan yang banyak, memang lebih banyakkan, nafir, lebih banyakkan nafir, dan lebih siap nafir karena ini pasukan perang. Berarti pasukan perang itu lebih siap. Annaha, bahwasanya dia lakum, untuk kamu. Watawadu turidu, dan kamu ingin. Anna ghairu zati syaukati, bahwa yang tidak mempunyai senjata, ai baksi wasilai, kekuatan dan senjata, wahiyal iru, yaitu ir, yaitu pasukan awal pasukan apa namanya, kafilah, kafilah ontak, takunu lakum, ada bagi kamu, ada dia itu bagi kamu, likilati, ada dia karena sedikit jumlahnya, bilangannya, wa udadiha, dan persiapannya. Jadi tulisannya sama, bacanya beda nih, ya. Jadi kalau ada tuh jumlah, yang pertama, yang pertama dengan fathah, ada fathah ainnya, ada. Yang kedua dhamma, udah jama daripada udah, persiapan. Yang sudah siap, jadi sedikit jumlah bilangannya, jumlahnya, dan persiapannya. Bikhlafin nafir, lain hanya nafir. Nah, ini pasukan perang. Jadi kata Allah, ingat olehmu ketika Allah berjanji kepadamu, bahwa satu daripada kelompok itu, yang akan
kamu hadapi, bahwasannya dia itu untuk kamu, pengennya ya, pengennya satu gitu. Dia pengennya satu ya. Pengennya satu yang dihadapin Nabi, pengennya satu yang dihadapin ya, yaitu yang tidak punya senjata. Nabi pengennya satu daripada yang dua itu, tapi Allah pengennya dua-duanya hadapin. Wa yuridullahu ayuhiqa ya. Jadi hadapin, kalau Nabi pengennya satu yang dihadapin ya, di antara dua golongan itu, Ail atau Nafir ya. Kenapa? Karena Ail itu enggak punya persiapan yang kurang, jumlahnya juga dikit. Kalau Nafir persiapannya kuat, persiapannya matang, jumlahnya banyak, orang pasukan perang. Jadi Nabi sama kita yang gampang-gampang aja gitu ya. Ya, yang mudah. Tapi Allah pengennya dua-duanya. Wa yuridullahu ayuhiqal haqqo, dan Allah Ta'ala menghendaki menetapkan yang hak ya. Yuzhiruhu, Allah ingin menjelaskan akan dia bikalimati, dengan segala kalimat-kalimatnya ya, ayat-ayatnya as-sabiqati yang dahulu, bizuhuril islami, dengan tampak keislaman, dengan tampak Islam. Jadi Allah pengen semuanya hadapin ya, baik kafilah, baik kafilah yang berkendaraan unta maupun pasukan perang, hadapin semuanya. Biar apa? Ya, biar tampak Islam ini. Wa yaqta'a dabiral kafirin, dan supaya ia memutuskan seluruh orang kafir ya. Memutuskan, memusnahkan ya, orang-orang kafir. Akhirahum, akhir mereka, bil istisal, dengan memusnahkan sampai akar-akarnya. Istisal begitu, memusnahkan sampai akar-akarnya. Fa amarakum, maka oleh karena itu Allah perintahkan kamu biqitalin nafiri, untuk memerangi nafir. Perangin juga nafir. Jadi ba'ir, il, perangin. Nafir juga perangin. Ini gambaran buat kita. Kita ngaji yang satu enak dengerin doang, yang satu mutolaah. Kira-kira yang mana tuh? Mutolaah, mikirin, nanya. Kalau yang satu belajarnya dengerin doang, pulang, dengerin, pulang. Nafsu kita pengennya yang mana? Yang dengerin pulang apa yang mutolaah mikirin muzakarah, mutolaah muzakarah, mutolaah muzakarah, mutolaah muzakarah? Yang mana kira-kira? Hah? Nafsu kita maunya yang mana? Amin, enggak iya, yang dengerin doang pulang, dengerin pulang. Kira-kira jadi pinter apa enggak? Begitu. Jangan. Yang mikir tuh, yang mutola'ah, muzakarah, terus. Apalagi masih muda kita. Apalagi kita masih muda, belajar terus, masih muda, belajar terus. Kita kalau udah nikah tuh, loh, baru dah tuh. Ribet. Udah punya buntut. Kayak orang punya motor lalu naik mobil, aduh itu nggak, mobil nggak kayak motor tuh, mikirin belakang itu. Beda naik motor sama naik mobil. Naik motor masih bisa ngeliat begini, ada orang kan, mobil nggak bisa begitu, ngeliatnya spion. Orang gede, ya. Jadi kalau kita mikir mutola'ah, muzakar, mikir, mutola'ah, muzakar, mutola'ah, muzakar, mikir, itu jadi pinter. Yang gak pakai mutola'ah, muzakar, jadinya
ya sebegitu aja udah, bodoh terus. Jangan kayak begitu. Jangan kayak begitu. Ngaji, pulang, selesai. Sampai rumah, boboan, ngantuk. Mana mau pinter begitu. Jangan kayak begitu. Ini pelajaran buat kita nih. Kita maunya gampang-gampang aja. Jangan. Yang menghasilkan. Liyuhiqqal haqqa wa yubtila batila walau karihal mujrimun, supaya ia menetapkan yang hak, yang berhak, yang benar, dan membatalkan yang hak, menghancurkan al-batil, yang batil, al-kufra, kubur, yang kubur, walau karihal mujrimun, sekalipun benci mujrimun al-musyrikun, orang-orang musyrik, zalikan mikan itu. Wazkur wa id iz tastaghisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ya, habis itu aja dah, 9:30. Subhanallahi wa bihamdihi.